Nah itu kenapa itu tangan? Mana? Ini? Biru. Oh iya, ini kelihatan nggak sih? Lebam. Mana? Lebam gitu. Oh iya benar, lebam banget. Lebam banget, nggak kelihatan. Nggak kelihatan, lebam. Oh lebam. Iya, kok bisa? Keren nggak ya? Iya dong, cerita dong. Kamu balap liar ya? Enggak. Ini pasti pacar kamu deh. Aku cuma mau nanya. Kalau ada adegan kissinnya kamu mau? Belum, enggak, karena enggak semua aktor mau. Adegan cuman semua aktor mau, semua aktris biasanya semua mau. Iya, benar. Iya, semua aktor mas, benar. Slow. Nah. Jawab jujur atau yang diplomatis nih? Jujur dong. Jujur dong. Lihat dulu lawannya. Nyawa. Halo sobat kamar, ketemu lagi kita. Udah lama kayak nggak syuting ya? Udah lama. Bapak sibuk sih. Iya, lumayan lah. Kan kemarin ada beberapa kerjaan, Pak. Sombong amat. Ya, jadinya kita baru mulai syuting lagi. Nah, gue nggak tahu nih, ini tayangnya pasti setelah Argentina dong. Setelah Argentina dong. Gimana lagi kemarin tayangan Argentina? Seru ya? Seru. Karena sebenarnya belum ini ya. Iya, sebenarnya belum. Ya, tapi teman-teman yang udah nonton Argentina sama Indonesia kemarin bareng Tim kamar laki keren, seru dah pasti dah. Giveaway-nya enggak kaleng-kaleng. Giveaway-nya enggak kaleng-kaleng beneran. Nah, sekarang ada siapa ini, Git? Ada Giska Crystal Lin atau Crystal Sugar. Wih. Kenapa kok jadi namanya Crystal Sugar? Emang kamu kurang manis di mananya sih? Harus pakai sugar? No, justru karena banyak yang bilang manis, makanya aku pakai nama Crystal Sugar. Oh. Yes. Gimana? Tapi aku kurang percaya deh kalau manis boleh jilat. Enggak. Sorry. Offside kamu sayang. Nah, kamu itu favorit winner Miss Popular Season 1223. Enggak. Season 1 2023. Oh, kaget kok. Season 1223. Emang dia angkatan Fir'aun. Enggak. Seberapa favoritnya sih kamu di mata para fans kamu saat ini? Ceritain dong pengalaman kamu. Iya, pengalaman kemarin. Pengalaman gimana nih? Pas waktu kamu menang jadi itu apa kalau Miss Popular itu berarti kan kayak ajang pencarian bakat ya? Apa kompetisi apa gimana sih? Iya, dua-duanya sih. Jadi emang kayak mereka bikin ajang itu buat nyari bakat-bakat juga. Karena kan Popular itu kan nanti ada agensinya kan, kayak Popular multi talenta. Jadi kalian yang punya talenta silakan mencari. Talentanya boleh apa aja tuh? Apa aja boleh sih kayaknya loh. Apa aja boleh? Oh, boleh. Debus. Misalkan kalau cuma dia punya talentanya cuma gini. Itu dong. Itu talenta apa sih, Pak? Bisa busi suara bebek. Aneh. Iya, suara bebek dong. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi loh. Agak aneh ya gitu. Iya. Itu angka kan? Oh iya. Oh iya bener. Kamu sejak kapan mulai cantik? Mau ngomong itu kan? Enggak, sejak kapan kamu mulai menyukai modeling? Jadi model? Aku sebenarnya dari kecil, cuma waktu kecil kan emang aku fokus buat belajar ya. Jadi baru bisa benar-benar kemarin fokus itu sekitar 3-4 tahun lalu. Oh jadi sebenarnya dari kecil? Dari kecil. Oh dari kecil udah cantik kayak gini ya? Oh iya, makasih. Okay. Terus, jadi baru menekuninya setelah udah gede gitu. Iya. Boleh spill umur gak sih? Kisaran. Jadi. 20 ya? 20 early ya? 20 awal kamu? No, aku udah 25. Wow, gak kelihatan ya? Iya. Selain model, kamu tuh katanya sekolah di bidang public relation, PR. Iya, dulu aku ngambil kuliahnya public relation. Maksudnya komunikasi sih, cuma emang di situ pilihannya kan ada advertising sama public relation. Jadi aku waktu itu ngambilnya public relation. Yang di dekat Senayan itu bukan? Enggak, aku di Jogja. Oh, di Jogja. Aslinya kamu orang Jogja? Orang Jawa. Oh, gitu. Terus kamu kapan pindah? Ke Jakarta? Enggak, ke tempat aku. Oh, okay. Salah. Kapan pindah ke Jakartanya? Dari 2017-2018. Oh, 2017-2018. Oh, belum lama ya? Belum. Kamu emang dari dulu emang sengaja dari kecil tuh emang pengen jadi model ih? Apa emang sebenernya enggak sih? Enggak.
Biasanya orang gitu tuh. Iya, biasanya nemenin temennya. Dia yang dapat. Dianya yang dapat. Gitu. Padahal sengaja nyari temennya yang jelek ya. Padahal iya. Padahal pasti gue yang dapat nih. Iya, nggak dulu nggak kepikiran jadi model sih. Dulu pengen kayak jadi wanita karir gitu kan. Oh. Makanya kan aku dari kecil sampai kuliah tuh kayak sibuk belajar. Yeah, terus yeah. Ya ampun jadi kupu-kupu. Kuliah pulang. Oh gitu. Wow, ternyata malah jadi model. Iya. Sama sih kupu-kupu juga, lebih bebas aja. Iya sih. Ya, kita pengen tahu bebasnya gimana sih. Makanya. Ini ketahuan kita cut gitu. Tau-tau udah makan-makan. Lupa kita. Gak apa lah ya. Lanjut. Oh gitu. Nah, kamu pernah kerja kantoran gak sih? Pernah. Oh iya? Oh enggak? Iya. Berapa lama? Dan di bergerak dalam bidang apa? Aku pernah kantor di lembaga bahasa. Oh, di situ jadi translator. Customer relation. Oh, customer relation. Sama marketing juga. Oh. Habis dari situ karena aku enggak betah sama rutinitas kali ya, kayak kan aku ya jiwa aku pengen bebas berekspresi dan bebas aja gitu. Jadi kayak pengen lebih di kantoran enggak asik ya. Oh, jadi itu kalau kamu di suatu hal yang rutinitas atau itu aja bosan ya? Kayak cepet, iya cepet bosan ya. Gua berarti kayaknya emang harus cepet banyak kayak, ganti-ganti apa? Oh iya, apa? Iya, habis itu aku sempet IO gitu kan. Kayak oh, IO. Ikut teman aku. Nah, dari situ baru tuh kayak ada teman ngajakin foto, ngajakin model gitu kan. Keterusan lah sampai sekarang. Iya. Berarti kayaknya waktu sekolah suka bolos nih, bosenan. Oh, enggak sih, aku aja. Oh, rajin kan dibilang tadi. Oh, belajar ya? Bener apa sampai kuliah segala macam malah jadinya model. Iya ya. Kalau gitu sekolah modeling. Kamu sering dibilang mirip personel siapa tuh? Siapa? K-pop. Girl band. K-pop. K-pop. Ada sih beberapa yang bilang. Yang girl band. Oh, iya. Iya. Oh, ini tuh ya, Karina ya? Sebenarnya nggak mirip banget sih, cuma mungkin sekilas aja sih, mungkin ada bagian-bagian yang ini nama... mengingatkan. Tapi mirip, matanya mirip. Iya, matanya. Iya kan? Iya. Matanya mirip. Soalnya dia matanya tajam itu kan. Iya. Lalu ini girl band-nya, ini Pak, dua tak. Perontang. Eh nggak tahu ya. Dua tak sih. Ais Pak, maksudnya. Nggak tahu ya. Wah, iya. Ya udah lah ya. Joke berat nih, joke. Sering nggak relate. Sering banyak yang nyamain? Ya beberapa ada yang bilang kayak nggak mirip. Iya mirip matanya mirip banget. Tapi kamu suka ya, K-pop nggak? Kenapa? Suka K-pop nggak? Suka banget. Kamu suka K-pop? Girl band yang paling kamu suka apa? Ya itu kalau sekarang sih Aespa. Kalau dulu New Jeans suka nggak? Suka. Yang Gen 4 hampir semuanya suka sih. Cuma emang kalau yang kayak fan girl atau kayak yang ngebiasin banget emang Aespa. And ya Karina emang biasa tuh. aku mau nonton bulan ini tanggal 24. Bulan ini tanggal 24. Siapa kalian yang mau nonton? Oh, di mana? Di mana? Di SBSD. Oh, iya dekat banget ya? Iya. Nginep sini aja. Enggak bisa. Enggak usah. Enggak maksudnya disewain ya. Multifungsi gitu ya. Iya, ini bisa jadi ini kok. Kamu dengerin K-pop dari G2 juga? G2 itu siapa? Suju ya? Suju, terus Big Bang. Nah, Gen 2 aku suka Wonder Girl. SNSD. Yeah. Kalau laki-laki siapa idola kamu? Siapa ya? Chinee kayaknya deh. Pernah dengar enggak sih? Ring Ding Dong. Ya, itu tahu lo dia. Kamu ternyata gini-gini K-pop ya. Gini-gini itu apa? Gini. Oh iya, perlu dijelasin. Nah, gini-gini loh. Gini itu apa? Iya, secara looks-nya kan kayak Jamaika. Ini kurang K-pop apa sih? Gue heran. Oh iya, ini ya K-pop sih, ini ya K-pop. Iya. Lu kayak Mbak Surip. Udah lagi lu. Lu kayak Mbak Surip. Udah. Tak gendong. Nggak cocok dengerin K-pop ya? Iya. Iya. Loh, kamu tuh suka acting juga? Suka. Jadi emang aku di Miss Popularin waktu itu. Kok? Nggak usah semua. Orang kos ya. Udah jelas kok. Udah nggak. Oh itu. Yeah. Oh kamu ikut kelas acting nggak? Sekarang lagi ikut kelas acting. Siapa gurunya? Oh siapa yang mau kenalan? Nggak, biasanya aku tahu.
Boleh disebut? Boleh, kan gurunya. Oh, gurunya. Mending gak usah. Enggak, siapa tahu. Kamu tahu enggak kalau cowok mau modus tuh gimana? Iya. Kan? Oh ya, kamu lagi kamu juga acting kan? Mm. Ya udah ajarin aku acting juga. Itu dia. Kalau sama aku mah enggak usah bayar. Gua udah belain. Dia jeblosin sendiri. Ini judul apa? Udah di judul apa aja? Belum ada sih. Oh, belum. Aku saat ini lagi belajar ikut kelas acting. Tapi kemarin sempat ikut casting juga. Ya nanti kalau ada yang jodoh mungkin doain aja ya. Mudah-mudahan. Nah itu kenapa itu tangan? Mana? Ini? Biru. Oh iya, ini kelihatan gak sih? Kelihatan mana? Lebam gitu. Oh iya benar lebam banget. Lebam. Lebam. Lebam mah gak kelihatan. Gak usah deket itu. Gak kelihatan, lebam. Oh lebam. Iya, kok bisa? Keren gak ya? Iya dong, cerita dong. Kamu balap liar ya? Enggak, ini pasti pacar kamu deh. Ini. Bukan. Nah, abis ini mau nanya, kamu sudah punya pacar gak sih? Gitu kan? Pasti pacar kamu kan yang lalu. Itu pasti dibuang. Jadi ini, pacar kamu. Ini jadi cerita gak nih? Jadi cerita gak? Nah. Ya sih, ini jadi kemarin tuh ada sempat ikut casting. Di situ kan dapat perannya tuh kayak jadi korban... KDRT? Bukan. Oh, Fifty Shades of Grey. No. Enggak. Korban disiksa psikopat ceritanya gitu kan. Ya kan disiksa psikopat kan. Fifty Shades of Grey bukan psikopat. Oh enggak, dia enggak psikopat. Beda nyiksanya. Oh iya. Iya, jadi ceritanya kan adegannya di borgol gitu kan. Bukan di borgol, diikat. Wow. Diikat di kursi gitu. Okay. Jadi kan karena aku berusaha mendalami peran, terus aku minta, yaudah ikut aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata pas acting, terus kan ada adegan berontak gitu, kena kursi, kepentok kursi ternyata. Jadi ada bekasnya gitu. Tapi dari totalitasnya sih harusnya actingnya bagus. Betul. Gitu. Kamu tertarik? Gimana? Karakter apa nggak? Pengen gitu misalnya kebayang, pengen jadi action kah atau jadi apa romantis kan, drama romantis atau jadi apa? Biasanya anak tiri yang disisa ibu tiri itu nyuci kamu. Emang masih zaman ya? Ada. Ntar ada. Oh iya iya ini. Cut. Sorry nanti di need ya. Azab. Semuanya pengen aku coba sih. Jadi kayak Seserius itu kamu pengen nyoba semuanya? Iya dong. Kok gue cuma nadanya gitu, kenapa lu pikirannya kemana? Gue tau. Jadi kamu emang mau coba semua peran dulu ya? Iya coba. Untuk sekarang coba semua peran dulu. Baru nanti kalau misalnya emang kayak dapet yang peran-peran itu aja, mungkin baru request aku pengen satu peran yang menantang gitu kan. Oh kayak kayak apa? Menantang tuh ngejitak pala abri. Wow, menantang. Jangan dong itu. Menantang banget. Tapi misalkan nih, aku cuma mau nanya. Kalau ada adegan kissing-nya kamu mau? Belum, enggak, karena enggak semua aktor mau. Adegan cuman semua aktor mau, semua aktris biasanya. Semua aktris ya. Iya, semua aktor mas. Benar. Slow. Ah. Jawab jujur atau yang diplomatis nih? Jujur dong. Lihat dulu lawannya. Selama itu buat profesionalitas dan emang skripnya bagus, it's okay sih, gak apa-apa. No. Oh iya? Iya, profesional. Jadi secara profesional, namanya juga kerja. Iya. Kamu ada idol gak sih di dunia acting gitu? Pengen kayak si ini deh gitu. Siapa misalnya Ida Royani. Idol Korea atau ini? Tahu yang tua-tua. Idol Korea atau aktris Korea atau aktris Indo? Bebas, artis siapa aja. Bebas, yang paling kamu idol. Hollywood tuh kayaknya, aku pengen banget nih kayak Whoopi Goldberg misalnya. Kalau idol jelas sih aku Karina ya. Karina, this is my bias. Kalau modeling, aku suka Kendall Jenner. Oh iya. And Bella Hadid. The best itu dia. Kalau dunia acting? Acting banyak sih kalau acting. Dari mana lo? Indo? Semuanya sebutin. Boleh, luar dulu. Dari luar. Aku suka banget Anne Hathaway. Oh, okay. Yeah, the best. Oh, gua paling suka filmnya Anne Hathaway di Havoc. Itu keren banget. Itu yang main Princess Diary bukan sih? Iya, kan Princess. Jadi gini, dia Princess Diary kan tampaknya ini banget kan, teenage banget kan. Terus tiba-tiba dia pengen havoc, lo mesti nonton. Gua belum nonton. Itu keren banget itu, di situ the best dia. Yeah. Okay. Anne Hathaway kalau laki? Laki.
laki kalau di Hollywood. Laki siapa yang ya? Yang kalau pengen acting bareng Ryan Gosling mungkin tahu. Ryan Hidayat. Semua Ryan tuh bagus-bagus tuh biasanya. Oh iya benar. Ya, apalagi kan? Ryan Dra. Ya, aduh. Nih, mau tahu enggak Ryan Dra yang mana? Yang ini Ryan Dra. Tolonglah dibantu. Siapa ya? Yang jadi Captain America siapa? Oh, Chris Evan. Chris. Semua Chris di sini juga ganteng-ganteng loh. Siapa Chris lagi? Evan, Chris. Oh. Hemsworth. Chris Loho, Chris Hemsworth ya kan? Chris Biantoro. Chris Biantoro. Iya. Chris Gallery. Enggak ada yang tahu ya. Kalau Indonesia? Idola artis cewek. Ih, cowok apa cewek? Cewek dulu. Oh, cewek dulu. Siapa ya? Siapa dong? Raisa. Raisa kan penyanyi. Oh, penyanyi. Iya, Prilly Ratu Konsina. Itu dia suka itu banyak pertimbangan. Prilly Lantukosinder. Sebel banget. Kayaknya kalau sekarang ini enggak sih Putri Marino yang bagus. Oh, Putri Marino keren. Kalau lagi? Kau pengen banget acting sama dia gitu. Jangan Reza Radian, udah kebanyakan jawaban itu. Itu dia kayak udah juaranya. Iya. Enggak, bukan. Tio Pakusadewo. Tahu ini enggak sih siapa yang maco banget? Gugi. Coba dulu. Makasih ya. Jangan jujur gitu dong. Maco tapi ininya pink. Oh iya. Ya, kita pinky. Pink cowok. Pinky is a new black. Gila, black pink katanya pink is new black. Iya kan. Cowok tuh ini beb, siapa? Apa main lu beb soalnya? Aryo Bayu. Oh, Aryo Bayu yang pernah jadi Soekarno. Soekarno ya. Iya, laki banget ya. Laki. Oh, laki. Oh, kamu tipenya emang yang kalau suka cowok tuh yang iya, yeah, yang kayak kalau di Korea tuh yang tipe-tipe ajusi tampan. Gitu. Aku gak suka apa-apa, aku sukanya ajusi. Aja. Lebih laki. Laki. Berarti ini kamu apa namanya? Tipe cowok kamu tuh yang agak dewasa. Agak dewasa. Oh, iya. Suka yang six pack apa yang gemoy? Ya kalau udah juicy nggak mungkin gemoy lah bro. Yang punya banyak duit biasanya gemoy. Bisa jaga badan sih, maksudnya nggak terlalu over dan nggak terlalu kurus juga. Nggak harus six pack nanti. Nggak harus sih. Iya. Soalnya biasanya yang six pack. Kalau ketemu yang nggak six pack nanti kita olahraga bareng. Enak deh itu. Olahraga bareng yuk. Kamu dengar-dengar kamu seorang pencinta alam. Iya, pecinta alam. Kalau kamu pecinta... Aku pecinta kamu. Pecinta wanita. Ya Allah. Ya ampun. Kamu pecinta alam, berarti kamu suka hiking itu. Suka manjat-manjat? Lumayan, dulu ya. Kalau sekarang manjat apa nih? Emang kamu pernah ke gunung mana? Kamu suka naik gunung? Kan pecinta alam. Dulu. Gunung Sahari? Mana tuh? Itu beda. Gunung pasir itu. Gunung pasir. Bukan. Ada kembang itu. Jadi kamu dulu suka itu pergi-pergi ke alam-alam gitu ya? Camping kalo, gitu? Kalau disuruh milih pantai sama gunung, ya, aku lebih pilih gunung. Kenapa? Oh ya. Aku suka yang kayak hijau-hijau, sejuk. Oh, suka yang nongol-nongol gitu. Ya, gunung kan nongol. Kamu yang suka. Kamu yang suka. Ya, saya mah normal. Oke. Terus kamu juga ternyata regirl ya? Oh iya, sempat waktu itu ikut. Oh, temannya Vika dong? Vika Cina? Iya, kenal. Vika, Angel, terus banyak kan. Oh gitu, persyaratan yang jadi regirl itu apa sih? Apa ya? Gak tahu juga, soalnya waktu itu aku di calling. Oh? Jadi sebenarnya aku waktu itu ada... Kamu audisi gitu? Enggak, jadi emang iya beruntung ya saya. Iya, ngapain dia audisi? Gila apa? Iya, jadi waktu itu sebenarnya tuh kayak gantiin aja, karena maksudnya cari orang cepat gitu kan. Aku di calling tuh pagi-pagi tuh, dia bisa ini ya. Siangnya ya. Langsung? Siangnya. Padahal malamnya... Party? Aku lupa deh. Malamnya kayaknya habis final gitu deh. Habis final acara populer ya? Iya. Terus nyari orang cepat kamu? Iya. Kamu suka orang cepat? Aku cepet loh. Maksudnya? Enggak. Apa aja gesit? Saya apa aja gesit? Cepet. Sat-sat-sat-sat. Selesai. Kalau soal asmara nih. Oke. Cowok kamu perlu untuk satu hobi dengan kamu. Emang hobi kamu apa sih sebetulnya? Hobi banyak. Hobi aku banyak sih, lumayan. Nah, kriteria cowok kamu tuh kayak gimana?
Nah, inilah yang dia. Tadi ya, yang apa kak? Cepetin yang, tadi. Ih, kan. Kok gini? Yang ini, yang apa yang cepetin? Enggak, waktunya pas. Yang ini? Enggak, dia suka yang laki banget. Yang laki. Berarti gak suka cowok-cowok yang putih perawatan gitu ya? Ya enggak juga. Yang dekil-dekian gitu. Enggak ya? Itu bonus lah kalau yang kayak gitu. Cuma kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Oh. Yang dewasa, yang... melindungi. Oh, yeah. Sekarang kamu udah lagi ada pacar? Enggak, aku baru putus. Oh. Gimana dong? Enggak, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak apa-apa. Kalau butuh pundak mah bisa. Terus kamu tuh suka yang humoris apa yang romantis? Harus pilih salah satu ya? Kalau humoris dan romantis? Oke. Okay. Berarti enggak, oh berarti kamu suka yang humoris tapi kamu juga suka yang romantis? Iya, yeah. Iya yeah, balance lah, balance. Romantisnya kayak gimana sih? Ya menurut kamu nih perlakuan cowok yang romantis? Yang ada waktu buat dengerin curhatan. Oh, ini udah kan dengerin. Ya. Gua udah enggak ngomong lagi deh. Iya, iya, yang selalu ada. Maksudnya selalu ada dalam arti itu kalau pas aku butuh dia ada. Maksudnya sempetin waktu buat aku. Oh. Terus sering ngajak makan, karena kan aku suka makan. Masa ya, makan? Iya, makan dulu ya. Iya, Sukro. Gak boleh sebut. Oh iya, gak boleh. Terus, apa lagi ya? Iya, suka ngajak makan kan, ngajak. Aku suka nonton juga, jadi biasanya kalau weekend kita ya kita nyari hiburan aja sih, nggak perlu kayak makan di tempat mewah, tapi berdua. Wah itu yang juara. Berdua menikmati hobi, jalan-jalan gitu kan, ngobrol-ngobrol, quality time. Berarti ya kalau begitu berarti kamu harus nyari yang sefrekuensi sama kamu dong. Iya dong, dari cara pembicaraan, dari cara berpikir. Karena kalau kalau menuntutnya quality time, itu akan sulit kalau orangnya sangat tidak menyukai apa yang kamu suka. Contohnya, apa? Dengar-dengar kamu kan suka Jepangan wibu kan? Wah. Oh iya. Ah ya, ini kita udah cocok. Iya. Wibu, kita bisa quality time bersama. Tas dulu, wibu. Dia bahasa gitu. Kamu suka nonton anime? Suka. Oh iya, kamu suka nonton apa? Lagi nonton apa sekarang? Di Netflix banyak sih yang aku tonton. Ece bikini. Aduh. Ah bukan, salah. Enggak semua orang nonton hentai. Apa? Demon Slayer. Kok kamu nonton sampai episode yang terakhir tuh? Belum sih, itu belum selesai. Oh, belum selesai. Yang lagi aku tonton Dr. Stone, kalian tahu enggak? Dr. Stone iya dong. Oh, gua belum nonton. Oh, ayo nana. Gitu lagunya. Kalau harus milih Naruto One Piece. Naruto. Ih. Oh iya, Naruto. Oke. Okay. Iya. Enggak paling yang paling kamu suka, yang paling kamu suka. Kalau anime the best all time menurut kamu tiga. The best Naruto. Yang baru-baru atau yang lama nih? Boleh yang all time bebas. Kalau yang baru soalnya aku belum ada. Ah nggak apa-apa. Yang lama aja. Dia juga masih jawab Dragon Ball soalnya. Tua banget tuh. Inuyasha. Inuyasha gila. Aku ini soalnya husbu aku Sesshomaru. Oh iya. Sesshomaru, bro. Tahu enggak Sesshomaru siapa? Kakaknya Inuyasha. Ya, terus. Kan ada yang baru yang Yasha Hime itu kan? Iya. Lanjut aja. Satu lagi? High School DxD. Enggak ya. Kalian tahu Kakegurui enggak sih? Kategori yang judi-judi itu. Aduh, wah, ya? Judi. Aku pernah cosplay itu. Oh, judi selot dia. Sini. Enggak usah. Zeus. Bukan anime. Anime. Bukan Zeus. Bukan. Anime. Dia itu judi dia. Sekali judi. Oh, tapi dia ngajarin judi dong. Boleh juga kita tonton dong. Iya. John, nonton John. Iya, jadi itu ceritanya karakternya kan cewek. Tapi dia kayak gimana ya? Pokoknya tuh dia ini jago-jago judi tapi pura-pura bego aja. Iya dia tuh masuk kayak sekolah elit yang di situ tuh ada kayak sistem kasta-kasta gitu. Nah, dilihatnya dari permainan judinya. Pokoknya adu judi gitu lah. Kasta tertinggi teman saya. Teknik-teknikan judi gitu. Oh, gitu. Seru juga ya? Seru juga ya. Kakek Gorui. Oh kalau Jonathan kakek Zeus. Kakek Zeus. Oke. Okay. Temennya kakek Sugiono. Neng abis dah. Dah langsung miskin lagi. Gini. Bagi rokok. Udah ada duit. Bro makan yuk. Gue jalan. Duitnya mana gitu.
kebiasaan. Aduh, tapi kamu nggak main judi kan, gitu-gitu kan? Enggak dong. Iya, enggak dong. Tapi emang, kamu emang biasanya kayak gitu-gitu tetap story mah ngasih link kali jadi. Ada teman-teman yang gitu kan? Iya, yang lain ada. Klik sini, klik sini. Iya, iya. Aku sendiri link gacor. Link gacor, pasti berhasil. 5.000 jadi 5 juta, anjing. Gua klik nge-spam ya kan. IG langsung dihack. Iya. Enggak sih, kalau sekarang aku belum terima endorse judi. Enggak terima endorse. Enggak. Oh, enggak maksudnya itu. Tapi endorse-endorse lain terima dong. Ada. Oh. Kalau judi belum sih. Aku enggak berani bilang enggak ya, tapi belum. Belum. Ya, jangan nyoba ya. Tua banget omongan lu. Iya. Pengalaman. Enggak sih tahu. Nah, aku enggak pernah judi, sayang. Tapi enggak beneran. Gua soalnya ya terakhir kali ini link bagus nih Bran. Gua kasih 1 juta hilang dalam 2 menit. Katanya enggak pernah. Itu doang abis itu. Abis itu gua enggak pernah kapok. Lagi. Kapok. Soalnya enggak punya duit. Iya. Itu tuh orangnya tuh yang pakai baju putih tuh. Nah, dia bilang tenang Bran, naik ini abis 1 juta gua udahlah. Ini kan kamu masih baru banget nih di dunia entertainment. Apa strategi kamu untuk bertahan? Kelak. Di dunia, oh iya. Kelak, gue kira kolak. Kelak, kayak buka puasa lu. Ramadan dong. Strategi kamu apa nih? Untuk apa ya, strategi ya? Jadi cosplayer? Oh, gak ada. Oh, itu wibu-wibuan aja. Ya kan, biar terus eksis. Iya, iya sih, oke, boleh. Saya pernah dengar katanya kamu suka cosplayer juga. Iya, aku ada beberapa kali kayak coba cosplay. Dan beberapa kali juga ikut event. Tapi tadi aku kayak poin kamu belum ada foto-fotonya? Belum, nanti ya. Oh, atau aku perlu bikin link khusus buat... Oh, boleh! Aku bikin grup telegram ya? Iya, gak usah. Loh, kenapa enggak? Oh iya. Lucu. Oh iya, udah kan kamu juga, kamu tadi sampai les acting. Oh, berarti banyak banget pak, acting. Les acting. Terus? Oh, tapi secara akademis dia udah bisa komunikasi. Iya, sekolah PR. Sampai... Sebenarnya modalnya udah banyak ini. Bener. Modal ini banyak. Ya, tinggal apa ya strateginya mungkin konsisten kali ya. Yes, harus konsisten. Ingat, mau kondo. Modal konsisten. Modal konsisten doang. Bukan yang lain ya. Enggak, mau kondo. Konsisten, harus konsisten. Ya kayak YouTube ini terus konsisten. Lihat, kemarin aja udah pecah 10.000 ya kan. Ayo tepuk tangan dulu dong. Bah, udah banyak banget yang nonton kita. Karena kita konsisten, bro. Kita konsisten, padahal mah. Gila, mati-matian. Sulit. Bicara Jogja, seberapa ngangenin Jogja buat kamu? Kalian pernah dengar istilah setiap sudut kota Jogja adalah kenangan? Oh. Emang Jogja. Jogja emang luar biasa ya. Cuma aku selalu mendengarnya kalau puisi itu tentang Bandung biasanya kan. Bandung tidak hanya sekedar apa gitu. Ternyata Jogja ada juga ya. Apa sih yang ngangenin dari Jogja? Apa ya? Makanannya. Makanannya enak-enak, murah-murah. Nggak selalu budek, Pak. Nggak selalu budek. Lu kira nggak bisa denger? Budek. Budek. Oh gitu. Apalagi ya? Lapen. Apa tuh Lapen? Aduh, nggak tahu lagi. Apa ya? Ya sebuah minuman tradisional lah ya. Oh, oke. Oh, tapi rumah kamu di... kamu tinggal di Jogja tuh rumah apa? Kos-kosan apa? Belum punya rumah sih. Oh, nggak waktu di Jogja? Oh, waktu di Jogja. Aku ada tinggal sama... Mbah apa sih bahasa? Oh, kakek. Iya. Oh, kalau di sini kamu tinggal di? Kalau di sini aku di Pluit. Oh, di itu kos-kos apa? Enggak, di apartemen. Oh, apartemen. Oke. Okay. Enggak sendirian kan? Hah? Sendirian apa ada roommate-nya? Sendiri. Oh, sendiri. Aduh. Saya kan wanita mandiri. Benar. Aku BCA. Apa tuh BCA? Kan kamu mandiri. Huh? Aku BCA. Aku BNI. Aduh, receh banget. Sedih. Rencana ke depan kamu apa? Cita-cita kamu yang belum tercapai sekarang dan akan kamu lakukan di masa depan. Kalau sekarang sih emang aku lagi fokus di acting. Jadi selesaiin kelas acting aku dulu sambil nanti maybe ada casting. Semua ya kalau oke aku ikutin. Kalau jodoh mungkin nanti ditunggu aja. Kalau jodoh aja debut saya ya. Okay. Ini jodoh kerjaan. Oh, ini jodoh kerjaan. Kamu kan jodohnya banyak. Tinggal pilih. Mampus. Orang juga udah tahu gitu. Susah. Iya. Kamu juga udah.
Enggak, aku enggak punya. Enggak punya satu. Astagfirullah. Enggak ada. Itu tadi yang nelpon siapa? Enggak punya satu tapi 10 gitu. Waduh. Amin aja. Amin aja. Diaminin aja. Wih, berarti kamu banyak banget ya, udah modeling. Terus di ring girl juga. Terus sekarang lagi kelas acting. Terus habis itu nyoba cosplay juga. Nyanyi enggak? Ini suara aku jelek. Siapa yang bilang? Tabokin orang yang jelek. Tabokin lo buat aku. Oh iya. Ada yang bilang suaranya jelek lo. Kalau sekarang lagi buka DJ Ham sih. Oh DJ? Kamu belajar ke DJ juga? Aku belum tahu nanti ikut apa enggak. Oh, belajar gesek dong. Apa ini? Ya kan DJ lo gesek. Saya kalau aku nggak bisa nge-DJ, aku nge-tuning radio biasanya. nyari sinyal frekuensi. Jago itu. Dua tangan nggak? Dua dong. Tat tat tarat tat. Karena bunyinya suka aneh ya. Iya. Goblok lo Ki. Lu ke situ-situ. Iya, enggak masuknya radio, tuning radio. Iya, kita ngomongin radio. Radio ini radio. Iya. Soalnya enggak masalahnya kalau misalkan lu cuma yang kanan doang, nanti kirinya enggak gede. Ininya volumenya. Oh, volume. Iya dong. Dia kenapa selalu dua ya? Hah? Iya kan tuning radio. Tangannya dua kan? Iya kan dua. Oh iya, benar juga. Jadi emang kanan kiri. Pernah enggak nemu radio totok lo kok tiga gitu? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nggak bagus sih kalau tiga, nanti nggak ada yang beli. Oh, ya. Ini sebelum obrolan kemana-mana nih? Iya. Mending terima kasih banyak. Sama-sama, Nisha, udah dateng. Terima kasih. Senang sekali kedatangan. Ini banget. Sobat Ngamar, thank you banget dan nonton sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kita masih ngundang siapa lagi. Ya. Iya. Kasih tahu. Tenang aja, pasti kita undang kok. Iya nggak, Gi? Bener. Kemana? Ke kamar lagi. Kenapa, Gi? Karena kamar laki. Sekali masuk, apapun bisa terjadi. Dadah. Dadah. Terima kasih. Thank you.